Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai ITlicious, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan malam hari ini, ada beberapa vitamin malam hari ini yang akan Mimin sampaikan untuk sahabat semua di rumah. Tapi sebelumnya di sini ada informasi yang pertama nih. Di mana di sini ada Bilqis Humairah Rajak dan juga Umi serta Ayah Rajak lagi main keluar nih. Lagi bermain di mall sama Ikis nih ya, menyenangkan cucu tersayang, cucu satu-satunya nih. Dan di sini Ayah Rajak, Umi dan juga Ikis mengajak kita untuk menonton Kisyu TV karena video terbarunya bersama Denny Sumargo sudah tayang. Dan inilah kelakuan Ayu Ting Ting ya, work hari ini bekerja bersama nih. Lagi taping persiapan BTS dan juga lapor Pak Ira Zahra 12 taping BTS bercanda tapi santai. Wah, dua ibu kece ini berpenampilan seperti vampir ya. Wah, seru banget di BTS sepertinya. Mimin jadi gak sabar nih lihat penampilan Ayu Ting Ting yang seperti ini, pastinya kocak banget. Jangan lupa BTS besok ya, setiap malam Sabtu dan juga Minggu, pastinya di channel kesayangan sahabat semua di rumah. Dan informasi selanjutnya yang tak kalah menarik yang mencuri perhatian, di sini Ayu Ting Ting sedang persiapan taping lapor Pak. Anak emang jadi apa aja cantik, jadi OB cantik, jadi polisi tambah cantik. Ayu Ting Ting di sini pangkatnya drastis berubah ya, bukan mimpi tapi kenyataan. Ayu Ting Ting dari OB menjadi polisi juga nih, andalan masyarakat, cantik banget dengan alunan dari rambutnya yang sangat indah. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting. Pakaian apa aja, kalau sudah Ayu yang pakai, cakep, keren dan juga luar biasa. Dan ini juga ada tingkah kocak dari Krisna Fahreji, dilansir langsung dari Aylan Najwa 98. Goyang tertahan kata Wak Kris. Kami menunggu taping persiapan, di sini Ayu Ting Ting sedang menikmati makanan yang lezat nih. Tapi lihat deh gaya Krisna Fahreji yang bikin kita tertawa nih. Kak Ayu juga mungkin mau ketawa ya, tapi ditahan. Sehat selalu untuk Krisna Fahreji yang selalu memberikan warna terhadap Ayu Ting Ting. Semoga Wak Krisna sehat selalu, panjang umur dan selalu diberikan keberkahan dalam hidupnya. Amin ya robbal alamin. Dan di sini juga Mimin akan menginformasikan mengenai kegiatan Ayu Ting Ting malam hari ini di acara Lapor Pak Trans 7 dengan judul Poltak Ditagih Jodoh. Bintang tamu pada malam hari ini di acara Lapor Pak ada Yuri Keprastika dan juga Vena Melinda. Wow, wanita-wanita cantik bertalenta hadir di acara Lapor Pak. Gimana isinya nanti ya? Pastinya seru banget nih. Dan inilah cuplikan mengenai acara Lapor Pak malam hari ini bersama Ayu Ting Ting, Wendy Cagur, Kiki Saputri dan juga Andika Pratama dan juga Mbloho. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan ya. Ting Ting tak hanya hadir di Lapor Pak tapi juga di Kisyu TV ya, bersama Denny Sumargo. Lucu, kocak dan seru abis nih. Kapan lagi katanya ngerjain Denny Sumargo dan juga bisa pasangin muka Denny Sumargo kalau bukan di Kisyu TV. Cantik banget ya Ayu Ting Ting dengan paras yang sangat cantik nih. Ayu Ting Ting pakai baju apa aja tetap cantik nih ya, parasnya memang aduhai. Bersama Denny Sumargo nih, bagi sahabat semua dipastikan ini lucu banget nih. Untuk menghibur sahabat di rumah, pastikan nih tonton Kisyu TV karena ada Ayu Ting Ting dan juga Denny Sumargo yang kocok abis. Oke sahabat, inilah challenge dari Baskom. Baskom Challenge hadir di Kisyu TV bersama Denny Sumargo dan juga Ayu Ting Ting. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.